Kepala Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Provinsi Jawa Timur belum memiliki kantor desa sendiri. Hal tersebut memang miris didengar, tapi itulah kenyataan yang ada. Karena selama ini kantor Desa Jombang masih menumpang di tanah KAI. Sesuai yang dikatakan oleh Kepala Desa Jombang, Endang Milaningsih, selama ini memang tempat untuk pelayanan kantor desa kami masih nyewa, masih numpang di atas tanah KAI. Rabu, 17 November 2021 pagi. Selama ini warga Desa Jombang mengharapkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jombang, agar bisa mewujudkan keinginan warga juga pemerintah Desa Jombang untuk bisa segera mewujudkan membangun kantor Desa Jombang. Kami berharap bisa segera memiliki kantor desa yang layak untuk pelayanan, baik itu administrasi dan lainnya bagi masyarakat Jombang, dan juga untuk segala kegiatan Desa Jombang. Sangat disayangkan sekali di Kabupaten Jombang karena masih ada desa yang masih belum mempunyai kantor desa sendiri. Hal itu sangat memprihatinkan, apalagi pemerintahan desa untuk pelayanan masyarakat. Nah, untuk bisa mewujudkan kantor desa yang menjadi harapan kami dan masyarakat Desa Jombang pada khususnya, kami mohon perhatian daripada para pemangku kebijakan, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, untuk kami bisa mewujudkan memiliki kantor Desa Jombang. Kami Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, punjernya Jombang, belum memiliki kantor desa. Sedangkan desa-desa yang ada di pinggiran sudah memiliki kantor desa yang sangat-sangat megah, sangat bagus. Ironis untuk kami yang berada di tengah-tengah jantung kota Jombang, malah belum memiliki kantor desa. Dari Jombang, JKTV melaporkan.